Mahathir boleh kalahkan Tengku Abdul Rahman, boleh kalahkan Tun Hussein On, boleh kalahkan Musa Hitam, boleh kalahkan Ghaffar Babur, boleh tumbangkan Pak Lah, boleh tumbangkan Najib, dan semua dia boleh tumbangkan. Bertahun-tahun dia menguasai Malaysia. Malaysia ni seolah-olah Mahathir yang punya. Apa kata hitam kata Mahathir, hitam. Putih kata Mahathir, putih. Nah, bahkan Mahathir berjaya menyekat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri sejak tahun 1995. Dan PRU 14 pun dia boleh kelentong lagi, dia boleh tipu lagi Anwar Ibrahim, janji nak bagi Anwar Ibrahim Perdana Menteri, kemudian dia sekat lagi Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tetapi Mahathir tak berjaya mengalahkan Zahid Hamidi. Anwar Ibrahim yang bertahun-tahun disekat oleh Mahathir jadi Perdana Menteri, dihalang macam-macam cara, difitnah, dipenjarakan, ditipu macam-macam cara supaya Anwar tak jadi Perdana Menteri, dan dia berjaya menyekat Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Tetapi akhirnya Anwar Ibrahim dinaikkan oleh Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri, dan Mahathir yang selama ini diboleh kalahkan semua orang, akhirnya dia tewas di tangan Zahid Hamidi. Dahsyat Zahid Hamidi kan? Sekarang dia sedang bertarung lagi ni. Dia sedang berusaha habis-habisan untuk mengenakan juga Zahid Hamidi. Itulah 2-3 hari ni macam-macam dia kutuk Zahid Hamidi. Zahid Hamidi tak ada kemampuan lah. Jawatan TPM patut dikaji, direformasi lah. Zahid Hamidi tak boleh jadi TPM sebab dia ada kes lah macam-macam. Sudahlah Mahathir, Allah nak tunjuk bahawa engkau bukan siapa-siapa. Engkau ingat engkau tu siapa? Engkau tu pun makhluk. Kuasa engkau pun ada had. Kuasa engkau ada had. Baguslah engkau bertobat sekarang ni. Dan yang paling teruk, semua itu terjadi di saat usia dia dah nak sampai 100 tahun dan dia sangat perlukan kemenangan untuk melanjutkan legasi keturunan Mahathir.